Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Untuk episode kali ini udah ada event terbaru guys, dan juga kalian udah liatin untuk bannernya ya, dimana ada soul terbaru untuk updateannya. Walaupun kita harus mengupdate di bagian playstore kurang lebihnya 1 GB, lalu di dalam in-gamenya 300 Mbps. Kalau kalian seumpama mau upgrade nih, kalau bapak dibuka di playstore nggak bisa, ternyata di handphone kita nggak bisa, kalian bisa untuk uninstall terlebih dahulu dan mengulanginya lagi. Yaitu adalah Velana, untuk karakter terbaru dari Undead sendiri ya. Ini eventnya ya kurang lebih 2 minggu lah kayak biasanya. Dan kita lihat untuk karakter dari Velana terlebih dahulu, yaitu adalah Undead. Undead di bawah ya, ya ini pick up. Dia adalah seorang warrior dan juga STR. Wow, Rose Potion. Oke, kostumnya, oh my god, keren ini sih. Love Story True Ending Custom. Maka kamu akan mendapatkan nih ya, harus dibond dulu ini. Wow. Oke, dan kita coba untuk tes damage-nya nih. Wedan. Karena skill pertama dari Felin. Oke. Satu orang aja. Lalu ultimate-nya. Wow. Snakeman ya ini. Saat kita baru aja login kali kita udah tahu lah. Oke. All in kah? Oh. Satu aja yang kena ternyata, guys. Tapi poisonnya kena semuanya tadi, darahnya, wah, darahnya kena semua itu tadi. Oke, kayak gitu untuk battlenya dari Felin ya. Ini yang suka untuk karakter undead, buat kalian-kalian digabungin sama demon satu ya, okelah, keren sih. Gue suka juga nih. Jadi kalau kalian untuk bond pastinya di town ya, nanti kalian selesaikan hingga aktif juga, dimana nanti kita bisa mengetahui untuk love story-nya. Nah, untuk love story di bagian sini gua sendiri masih kondisi Mephisto Palace. Ini sampai bond level 8 komplit nih kita akan mendapatkan kostum juga, tapi lama banget ternyata guys, harus karakternya harus fokus banget ya. Lalu di bagian sini ada untuk surat dari hasilnya, arena, reward hall of frame. Oke, reward-rewardnya dan operator kita akan mendapatkan 300 everstone dan juga gold untuk di bagian claw ya, claw crown, event claw crown. Ini kita lihat dulu untuk eventnya sendiri kondisinya hingga 6 hari lagi. Untuk Nayah Dream Shop-nya kita bisa mengetahui bahwa untuk available di sini kita bisa cek 220 mana das, 15 slot gold, ini 20 mana das. Gue pilih kondisi ini aja ya, mana dasnya bentuknya moon castle nih, bagus nih. Oke, kita beli moon castle aja dulu. Lalu juga penyelesaian untuk rewardnya kita menyelesaikan misi aja untuk everyday-nya. Velana summon red up-nya udah keren juga. Dan di bagian sini untuk guild gua secara pribadi guys, all power untuk guild 2 ada di server Asia ya. Kita login terlebih dahulu. Udah, habis itu ke bagiannya Hell of Fame. Oh, ada new. Nah, untuk yang new ini enak banget nih, kalian baru open kalian bisa untuk receive semuanya. Maka kalian akan mendapatkan berbagai macam, banyak banget untuk diamond secara gratis. Apalagi buat new user ya, yang baru-baru aja join gitu. Wah, kalian bisa untuk dapetin diamondnya banyak banget. Jadi kalian simpan untuk satu karakter atau dua karakter yang kalian benar-benar suka ini. Nanti selebihnya kalau kalian mau cari, kalian bisa masuk ke bagian normal summon. Jadi nggak ke bagian pick up Talia ataupun pick up Velana ini, karena kita harus fokus di sini dan kita mengambil untuk fragment yang ada sih. Hasil dari setiap kita 10 kali gacha lebih, 10 kali gacha lebih dan seperti itu. Dan juga fokus ke bagian artifak, zodiak dan keep sucknya.
Wah, di sini gua lagi kondisi battle 10-40. Kita tes damage aja dulu ya, guys. Oke, gue tes damage di sini kondisinya seperti ini. Gua akan open, gue nggak ada healer di bagian sini. 175.000 PS, 205.000 untuk CP-nya loh. Buset, jauh banget. Moga aja kalian suka dengan konten yang gue buat tentang Eversoul ini juga, guys. Ya, ini kita akan lihat untuk pertarungannya, dimana damage-nya gede banget tuh. Oke, untung udah ngeheal duluan nih. Belum kena Omi semua, nice. Nambah armor. Oke, penambahan. Wah, serangannya Naya-nya gede banget. Nice. Di sini Demon PS, Demon dan juga Angel ya mereka itu. Oke, di sini gua menggunakan Lindsay. Lindsay menyerang kondisi belakang. Aduh, yang belakang kena. Wah. Kuat nih. Kuat kah? Wah, seriusan deh. Wah, satu doang juga nggak mungkin mampu. Kita mungkin butuh bantuan nih. Kita butuh bantuan ya. Jadi bantuannya setidaknya gue harus punya healer satu sebetulnya. Kalau gue mau ambil healer satu, kita bisa untuk masuk ke hire aja nih, guys. Klik ke bagian friend, lalu ke bagian hire-nya. Nah, ini ada 5 kali kan. Di sini ada untuk karakter-karakter yang gue suka untuk human ya. Ah, ini kita lihat Claire-nya ada level 156. Midori Aka gede banget nih levelnya dia. Gexer 162 udahan, buset dah. Lalu ada lagi Midori, ini udah kita coba dulu. Dimana untuk soul-nya gue ganti ini ya, gue rubah ke bagian Jiho. Oke, Jiho tinggal itu doang ternyata. Biarin aja, kita open Linji-nya, kita ganti. Linji gue ganti itu level 3. Di sini gue ganti armor aja. Nice. Lalu kita mulai battle. Sekali lagi, di mana untuk open-nya gue ganti untuk Claire aja dan juga Lindsay. Ke Jiho ya. 182.000 PS 205. Wow, kita akan coba tuh battlefield yang terakhir. Ya kalau gagal ya udahlah. Nah, nice. Oke. Oke, yang ketangkep siapa? Enggak ada ya. Yang ditangkap sama Adriana itu. Wah. Wah, oke. Sakit banget. Buset dah. Miss ya terkena. Oh, tambahan. Nice. Oh my god. Oke, ultimate dulu. Oke. Oh. Waduh. Nah, kena. Yes, bagus, kalah satu ya di bagian sini. Gua cuman butuh si Claire ataupun tanker doang nih. Lingji masih hidup. Oke, okay, nice, Ling. Aduh. Ah, ultimate-nya Naya ke situ sih. Tapi nggak apa-apa, daripada di ke Mepito Palace. Oh, damage-nya langsung kena dua kan di bagian situ. Mantap jiwa. Di mana Claire gua? Nice, thank you ya yang udah hire ke gua Midori Aka ini kayaknya. Oke, okay, one hit. Set. Last. Mantap. Selesai juga, guys. Dimana 10.40 gua udah selesai. Wow. Gue cuma butuh Claire yang udah levelnya tinggi ataupun 156.000 aja dengan satu healer yaitu Jiho.
Ya, kita masukin untuk tahap yang ke-11. Ya, ini mulai ke bis dan sebagainya. Ibarat satu level 141 ya. Cuma gini aja. Terpaut dikit lah, nggak apa-apa. Oke. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.